Wali Kota Madiun Maidi menggelar ziarah makam di Makam Kuncen dan Makam Kuno Taman. Kegiatan itu dilakukannya bersama jajaran Forkopimda Kota Madiun pada Kamis 16 Juni. Ziarah dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-104 tahun. Selain berdoa, mereka juga menabur bunga di makam para leluhur. Wali Kota mengatakan, ziarah makam dilakukan untuk mengenang perjuangan para leluhur dan pendiri Madiun. Dirinya berharap generasi muda tidak melupakan sejarah dari para leluhur. Wali Kota dan rombongan pertama melakukan ziarah di Makam Kuncen karena makam tersebut merupakan makam yang pertama kali berdiri. Terdapat sejumlah tokoh penting Madiun, yakni Ki Ageng Panembahan Brubu Ronggo Jumeno yang menjabat Bupati Madiun era 1568 hingga 1586. Pemerintahan kemudian diteruskan Raden Ayu Retno Dumila, putrinya, hingga 1590-an. Setelah itu dengan menaiki bus mabur, wali kota bersama rombongan menuju makam kuno taman. Di sana merupakan tempat persemayaman sejumlah tokoh penting Madiun. Yakni Raden Ronggo Prawiro Dirjo I atau Raden Ronggo Prawiro Sentiko yang menjadi Bupati Brangwetan Gunung Lawu. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II yang menjabat Bupati Madiun. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II merupakan kakek dari Raden Ronggo Prawiro Diningrat dan Raden Bagus Sentot Prawiro Dirjo Panglima Perang Pangeran Diponegoro.